Ketumbar ni yang buatkan sedap tau kerabu Maggi tu. Hai, salam bertemu kembali. Hari ini saya nak sharekan resepi untuk membuat kerabu Maggi. Okey, di sini saya ada sediakan bahan-bahannya. Ada Maggi, ada seafood, ada sayuran, ada jagung, ada bahan rahsia yang boleh buat kesedapan kerabu Maggi kita nanti ya. Jom tengok satu persatu. Di sini ada bahan-bahan yang telah saya potong kecil. Tomato, cili, ketumbar, bawang holland, limau nipis. Untuk sumber protein pula, saya gunakan seafood, udang, sotong dan crab stick. Seafood ni semua saya dah rebus awal-awal. Untuk sayuran, saya gunakan carrot dan juga kubis. Untuk jagung ni pula, ini adalah option untuk mencantikkan kerabu Maggi saya nanti. Untuk Maggi pula, saya gunakan Maggi kosong daripada jenama Veet yang mudah untuk dapat di pasaran. Saya ada satu rahsia. Rahsia kerabu Maggi menjadi sedap disebabkan pati limau nipis ni. Kalau korang nak tahu, dekat kedai Thailand tu, yang buat sedap tu inilah dia. Boleh dapatkan di kedai Thailand. Kalau tak ada, korang gunalah limau nipis ni lebih sikit, okey? Okey, sos ikan ni pun rahsia kesedapan. Okey, saya gunakan paste tom yum daripada jenama ini yang mudah didapati di pasaran. Okey, jom kita masak. Kecing! Selepas Maggi dicelur dan ditapis sehingga kering airnya, tiba masa untuk menyatukan Maggi dan juga bahan-bahan kerabu tadi. Selepas disatukan di dalam besin yang besar, tiba masa untuk gaul-menggaulkan semua Maggi ni dan bahan-bahan ni semua dengan lebih sekata. Cak! Okey, kita tengok ni kerabu Maggi yang telah siap digaul. Dah digaul dengan sekata dengan bahan-bahan kerabu kita semua. Garanti sedap ni sebab semuanya cukup bahan. Okey, saya dah hidangkan di atas pinggan. Pinggan saya, pinggan husband. Okey, jemput makan korang. Jangan lupa try resepi ni. Jangan lupa subscribe dan share.